أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Surat Al-Isra ayat pertama yang baru saya sampaikan tadi
yang sering kita dengar, yang diawali oleh Allah Ta'ala dengan ungkapan kata yang sering dipergunakan oleh orang Arab itu sendiri. Ketika seseorang Arab melihat, mendengar sesuatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang mengejutkan, peristiwa yang sangat hebat, maka mereka akan mengatakan subhana, subhana, maha suci. Maka Allah Ta'ala menggunakan kata yang mereka sering pergunakan itu juga untuk memulai sesuatu peristiwa yang luar biasa. Allah pergunakan juga menggunakan kata subhana. Maka di sini disebutkan dalam ayat yang pertama, subhanalladzi asra, maha suci Allah Ta'ala. Alladzi di sini isim mausul, berhajat kepada silat. Yang mana yang dimaksud untuk menjelaskan makna isim mausul tersebut tergantung kepada silat yang ada di depan, yaitu kata sambung yang ada di depan yang bisa menjelaskan makna maksud daripada isim mausul tersebut. Siapa yang disucikan di sini? Allah Ta'ala. Asra bi'abdihi, yang telah menjalankan, bukan Nabi yang berjalan, tetapi Allah yang menjalankan. Abdihi, bi'abdihi. Kenapa tidak menggunakan langsung abadahu? Padahal di situ asra fi ilmadi, faedahnya bukan cuma lazim, tapi mutaaddi dia kepada maf'ul. Ada target di situ. Bukan hanya dia satu orang yang melakukan perbuatan, tapi tidak ada objek perbuatan. Tidak ada target perbuatan. Bukan Nabi yang berjalan, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala, ditambah bi'abdihi. Bahwa hubungan Allah Ta'ala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dekatnya. Kenapa digunakan bi'abdihi, dengan hambanya? Allah Ta'ala memperjalankan dengan hambanya, menunjukkan kedekatan Allah dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah sah solat kalau tidak menyebut Allah tanpa menyebut Muhammad. Ada orang solat pada waktu solat lima waktu, mengerjakan ibadah solat, dia hanya mengucapkan kalimat syahadah ilahiyah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak mau dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah solat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari ayat yang pertama ini bisa kita mengambil pemahaman bahwa Allah Ta'ala menyebutkan kedahsyatan peristiwa tersebut dengan menggambarkan, dengan menggunakan kata-kata yang sering dipergunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kepada sesuatu yang luar biasa. Tapi di sini menggunakan ibarat asra, memperjalankan, menunjukkan bahwa apa yang tidak masuk akal menurut antena akal manusia yang panik, terbantah dengan kata dalam ibarat Al-Quran itu sendiri yang mengibaratkan dengan kata asra. Yang menjalankan di sini adalah Allah Ta'ala. Karena idza arada syai'an ayakula lahu kun, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kalau Allah Ta'ala berkehendak terhadap sesuatu, mustahil dalam akal kita, kalau Allah ingin itu terjadi, maka itu akan terjadi. Nabi Isa diangkat ke langit, nanti diturunkan lagi ke bumi di akhir zaman. Logikanya, mana ada manusia naik ke langit kemudian turun di akhir zaman? Menurut akal kita tidak sanggup kita jangkau. Tapi ini perkara iman. Kalau kita menggunakan ukuran standarnya adalah keimanan, maka itu mungkin dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi bila kita menggunakan ukuran standarnya adalah akal kita, akal kita tidak bisa menjangkau kehebatan Allah Ta'ala. Maka kemudian bila kita menggunakan akal, maka kita akan sama seperti orang bule, orang barat, orang kafir, sekuler, liberal, yang mengatakan
Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu betul, tapi dengan roh, dengan roh saja, tidak dengan jasad. Karena kalau dengan jasad, tidak mungkin dalam waktu sepertiga malam terakhir sebelum terbit fajar sudah sampai kembali ke kota Mekah, sudah sampai di dalam rumahnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Karena kenapa? Yang dipergunakan adalah akal logika. Maka hal ini beruntung bagi kita yang hidup di zaman ini. Ketika ada berita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kita sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Tidak ada ujian berat bagi kita saat ini. Ketika para dai ulama, alim ulama menyampaikan dakwah tentang peristiwa Mahadahsyat Isra dan Mi'raj, kita semua percaya. Tetapi dulu, bahkan orang mukmin yang sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka mengundurkan diri kembali kepada ajaran penyembah berhala. Bersyukur kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, di akhir zaman Allah berikan keimanan kepada kita. Lantas apa yang ingin disampaikan dalam ayat ini? Bahwa Allah taala memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tingkat kedudukan nabi yang paling mulia adalah abdihi, hamba. Bahasa kita budak. Budak, pernah kita jadi budaknya Jepang. Pernah kita jadi dijajah oleh Jepang. Kata mama saya yang sekarang sudah 80 tahun, mak tuan, itu di Blang Pidi itu tempat kodim tentara sekarang bikin posko, bikin rumah, bikin markas, bikin perumahan tentara. Situ tempat duduknya Jepang. Kami orang-orang tua dulu, kata mak, kalau udah selesai tanam padi, padi kami diambil, dirampas, dibakar. Kemudian disuruh kerja enggak dikasih makan. Lebih parah lagi di Jawa, ada yang namanya pekerja Romusa. Dipaksa kita bekerja, membangun rel kereta api, membangun berbagai macam kebutuhan dari pasukan tentara Jepang. Tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih pakaian, dan tidak diberikan kesempatan istirahat. Mati kita. Banyak mayat-mayat kita kaum muslimin yang terbujur di jalan begitu saja seperti ayam mati. Budak seperti itu, tidak bisa dia untuk menuntut. Tidak bisa dia mengharap, tidak bisa dia meminta atau memaksa tuannya. Allah Ta'ala menghendaki Rasulullah sebagai hambanya untuk diangkat sebagai hamba yang paling mulia. Derajat yang paling tertinggi inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan melebihi makhluk seluruh yang ada di alam ini. Maka kalau ditanya apakah sifat Nabi Muhammad yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Tapi yang paling yang dicintai oleh Allah Ta'ala, hamba tersebut. Kenapa? Karena berkaitan dengan maksud, bukan maksud. Hikmah dibalik diutusnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada lain aku diutus kepada kalian melainkan adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak yang sudah pernah diajarkan oleh saudara-saudaraku sebelumku, Isa, Musa, Harun dan lain-lain para nabi dan rasul sebelumnya. Maka kesempurnaan akhlak ini diajarkan oleh nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengangkat nabi kita Muhammad pada makam yang derajat yang paling tertinggi. Seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syarah, alam nasyrah laka sadrak. Tidaklah, bukankah kami tidak melapangkan hatimu ya Muhammad? Tidakkah kami melapangkan hatimu ya Muhammad?
dari berbagai kesulitan dan himpitan yang menyesaki di dalam dadamu ya Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu ya Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, kata Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan hidup dakwahmu ini ya Muhammad, dan kesulitan hidup kita yang beribadah selama ini, pasti ada kemudahan di balik tersebut. Fa idza farakhta, maka andai kata engkau selesai menunaikan kewajibanmu kepada Allah Ta'ala, fansab, bangkitlah engkau berdiri. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, maka senantiasa sesudah engkau mengerjakan kewajiban kepada Allah, bangkit, laksanakan kewajiban-kewajibanmu, dan wa ila rabbika farghab, hanyalah mengharap keputusan terakhir, keinginan terakhir adalah keinginan daripada Allah Ta'ala. Itulah yang disebutkan tawakal sesudah ikhtiar. Maka dalam surat tersebut juga menjelaskan bagaimana posisi Rasulullah pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kita tercinta, ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab tersebut, Nabi diembargo, Nabi diboikot, Nabi tidak diizinkan bermuamalah, bertransaksi, berjual beli, bahkan menikah. Para pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang masih sedikit dan lemah dari kalangan kaum fakir, miskin dan budak, tidak diizinkan untuk bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitar kota Mekah, bahkan yang di luar kota Mekah. Maka dibuatlah oleh Abu Jahal pakciknya sebuah pengumuman, yang ditempelah pengumuman itu di dinding Ka'bah. Siapa yang bertransaksi, yang berbicara, yang berhubungan dengan Muhammad dan para pengikutnya, maka akan diberikan sanksi oleh pemerintah kota Mekah dan para penguasanya. Maka mulai detik itu Nabi mulai terancam. Lari, para pengikutnya menyembunyikan diri di balik bukit-bukit yang ada di sekitar sekeliling kota Mekah. Mereka naik di atas bukit di sana untuk menyelamatkan dirinya. 3 tahun Nabi merasakan sengsara dengan para pengikutnya. Kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan. Entah apa yang dimakan, karena tidak berani kaum muslimin untuk membantu Nabi Muhammad. Kaum muslimin yang lain pun yang sudah berada di balik bukit, bersembunyi di dalam lubang-lubang yang ada di bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah, menanti datangnya orang yang memberikan makan kepada mereka, termasuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun Nabi kita diembargo. Amr bin Hisam salah satu di antaranya. Sahabat Nabi yang bernama Amr bin Hisam, ketika sudah masuk tengah malam, dia membawa 1 ekor onta. Di atas onta itu berkarung-karung isinya gandum dan makanan. Kemudian dicambuklah onta tersebut agar menuju ke atas bukit. Disitulah Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin yang masih sedikit merasakan sedikit, yaitu makanan yang diberikan oleh saudaranya yang ada dalam kota Mekah. Tapi Amr bin Hisam ini pun ketakutan luar biasa andai kata diketahui oleh orang-orang Mekah. Hingga akhirnya kemudian dia mengajak beberapa orang yang kasihan dengan nasib Nabi Muhammad dan para pengikutnya, agar kita melakukan demo terhadap keputusan zalim yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan para pembesar tokoh-tokoh Quraisy Mekah jahiliyah. Akhirnya mereka bersekongkol, berkumpul di depan Ka'bah. Sesudah mereka tawaf pada waktu pagi hari keliling Ka'bah 7 putaran, maka mereka kemudian mengumpulkan masyarakat kota Mekah menghadap ke arah Ka'bah, dan mereka menghimbau untuk mencabut perjanjian isolasi terhadap Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan itu ditentang oleh Abu Lahab. Tapi karena ini sudah dikondisikan,
Beberapa orang yang tadinya sudah setuju, mereka menolak pendapat Abu Lahab untuk tetap melanjutkan embargo kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Abu Lahab kalah dan akhirnya mereka berhasil mencabut embargo. Perlu dicatat, pada saat itu mereka hanya kasihan, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengharapkan ketika Nabi datang kepada mereka yang mencabut embargo tersebut, kalau engkau berjuang kami masuk ke dalam kelompokmu ya Muhammad, berikan kami posisi jabatan kedudukan di kota Mekah. Ada yang membantu karena ingin mengharapkan jabatan. Hampir saja Nabi kita Muhammad tergiur dengan bujuk rayu tersebut. Andai kata Allah Ta'ala tidak menjaga Nabi kita Muhammad, maka sungguh beliau pasti akan tergelincir. Tapi alhamdulillah, tawaran-tawaran seperti itu tidaklah digubris oleh Allah, tidak digubris oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselang tidak lama kemudian wafat pamannya, ayah angkatnya yaitu Abu Talib. Disusul kemudian oleh istrinya Siti Khadijah yang selama ini menyejukkan hati, menenangkan hati, menenteramkan hati ketika beliau ditimpa berbagai ujian. Begitu juga Abu Talib yang selama ini membentengi Rasulullah dari kejahatan-kejahatan kaum musyrikin Mekah. Maka ketika dua pagar ini meninggal dunia, Rasul mengatakan, setelah Abu Talib wafat, mereka kaum kafir sudah berani langsung untuk menentangku di depanku, bahkan mencela dan memperlakukan aku seperti orang-orang yang jahat. Pada suatu hari ketika Rasulullah keluar dari rumahnya hendak menuju sesuatu tempat, di tengah jalan ada seorang yang dungu. Dia berdiri di hadapan Rasulullah mengambil tanah di padang pasir, kemudian dia taburkan di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu karena Abu Talib sudah meninggal dunia, maka semakin berani mereka untuk memperlakukan Rasulullah dengan semena-mena. Rasul tidak membalas karena tahu akan ada balasan yang lebih kejam andai kata Rasulullah membalas. Maka Rasul pulang, kemudian sampai di rumah Siti Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah, membersihkan debu yang ada di atas sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menangis, Siti Fatimah mengatakan, duhai celakanya orang-orang yang telah memperlakukan ayahku seperti ini. Apa kesalahan ayahku mengajak kepada mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata? Maka kata Rasulullah kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah putri kesayanganku, tidak apa-apa, Allah pasti akan melindungi, meskipun ujian ini akan semakin berat. Maka ketika Rasulullah merasakan ujian yang semakin kencang mengancam diri Rasulullah, Rasulullah kemudian melaksanakan hijrah. Pertama ke Abyssinia, tidak diikuti oleh Rasulullah. Hijrah yang kedua, itulah yang dilakukan Rasulullah sendiri. Kemana? Ke Taif. Maka Rasul pergi ke Taif minta suaka kepada tokoh-tokoh masyarakat Taif. Rasul tidak pergi kepada masyarakat biasa, langsung ke tokoh-tokohnya, ke tokoh pemimpin-pemimpin masyarakatnya. Begitu sampai, Rasul minta suaka untuk minta perlindungan. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul meminta kepada mereka, kalau kalian menolakku jangan mencaciku dan jangan menyuruh orang-orang bodoh untuk mengusirku. Ternyata mereka menyuruh anak-anak yang ada di kampung tersebut serta orang-orang yang nakal, orang-orang yang jahat di kampung tersebut untuk keluar melempar batu kepada Rasulullah. Maka Rasul keluar dari perkampungan Taif tersebut bersimbah darah kakinya. Sampai Rasulullah kemudian duduk di bawah yaitu pokok pohon anggur. Di situ Rasulullah berteduh karena mereka penduduk Taif sudah pulang ke rumahnya. Di situlah ada seorang beragama Nasrani memberikan minuman dan memberikan anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memakan anggur itu, Rasulullah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka budak tersebut mengatakan, aku tidak pernah mendengar ada orang membaca seperti yang kau baca sebelum memakan atau meminum sesuatu. Kemudian dia ditanya oleh Rasulullah, engkau berasal dari mana wahai hamba sahaya? Dijawab, aku berasal dari Nineveh. Maka kata Rasulullah, itu adalah kampung saudaraku yaitu Yunus bin Mata. Terkejutlah budak tersebut karena tidak ada yang tahu yaitu sejarah Yunus kecuali orang yang mengerti tentang sejarah para nabi. Maka dia bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Rasulullah semakin tertekan di kota Mekah. Semakin Rasulullah dengan para pengikutnya
diancam oleh orang-orang penduduk Mekah. Disitulah kemudian Allah Ta'ala menampakkan kebesaran kepada Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tepat pada hari Kamis minggu depan tanggal 27 Rajab. Maka disitulah di malam 27 Rajab, sepertiga malam terakhir sesudah Rasulullah mengerjakan solat malam yang terakhir yaitu tahajudnya, Rasulullah hendak berbaring tapi tidak tertidur, tiba-tiba di depannya muncul sosok dua makhluk yang putih berpakaian putih-putih dengan wajah yang bercahaya, membawa yaitu talam, yang satu berisi air telaga Al-Kautsar, yang satu berisi air Zamzam. Mereka kemudian membaringkan Rasulullah, membelah dadanya, mengambil bagian hatinya dan dibersihkan daripada penyakit-penyakit, yaitu penyakit-penyakit batin, bersihkan dari hasad, dengki, ujub, riya, takabur, dendam dan segala macam penyakit hati, hingga bersih dan kemudian dibersihkan lagi dengan air Zamzam. Kemudian dijahit kembali seperti sedia kala. Baru kemudian di depannya Jibril membawa seekor yaitu burung yang bernama Burak. Burak itu kemudian menundukkan dirinya, naiklah Rasulullah di atasnya, dan kemudian mereka berangkat menuju yaitu Isra, perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa peristiwa ini luar biasa? Karena ini bisa dikerjakan hanya dalam sepertiga malam terakhir. Sementara kebiasaan manusia melakukan perjalanan pada saat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu satu bulan pergi dan satu bulan pulang. Sebagaimana dalam surat Quraisy, kegemaran orang-orang Quraisy adalah melakukan perjalanan ketika musim dingin. Mereka akan pergi berdagang, membawa perdagangan mereka ke kota Yaman. Dan ketika musim panas, mereka beralih membawa barang dagangan mereka, yaitu ke negeri Syam, Palestina, dan Syria, Damaskus. Jadi ini hobi. Karena kenapa? Satu-satunya tulang punggung perekonomian kota Mekah pada waktu itu adalah dagang. Maka mereka sudah tahu berapa jarak yang harus ditempuh dari kota Mekah untuk menuju ke Palestina. Mereka tahu di situ waktunya adalah 2 bulan. Maka tidak mungkin kalau peristiwa Isra Mi'raj Nabi mengaku melakukan hanya dalam waktu, yaitu hanya sepertiga malam terakhir. Maka inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak nanti pada malam tanggal 27 Rajab, mungkin di sini ataupun di Dayah Abu kita bersama akan dilaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Marilah sama-sama kita juga menghadirinya dan kita menyimak baik-baik bagaimana sejarah dari perjalanan Rasulullah, mukjizat terbesar Rasulullah sesudah Al-Quran tersebut itu akan disampaikan oleh para dai dan para alim ulama, agar bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin satu yang akan saya singgung dari hasil perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam peristiwa itu Rasulullah diperlihatkan surga dengan berbagai macam kelezatan dan kenikmatannya. Kita mungkin pernah makan daging kambing, kita mungkin pernah makan daging sapi, kita pernah makan daging kerbau. Ketika diaduk dengan ramuan makanan yang bumbu-bumbu yang lezat, maka kita akan merasakan senang luar biasa, bahagia ketika memakannya. Tidak sebanding dengan apa yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala dalam surga. Semua isi dalam surga, mulai dari surga yang pertama hingga surga yang 8, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat isi di dalamnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, li ajli hadha la budda an ya'mala al-'abdu 'amalan, karena inilah tidak boleh tidak, untuk mendapatkan kenikmatan ini haruslah seorang hamba itu bekerja keras untuk beramal saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan itu kepada kita. Untuk ini mendapatkan kenikmatan yang sudah Allah siapkan ini di dalam surga ini, tidak boleh tidak seorang hamba harus bekerja keras untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia kita bekerja keras, banting tulang, tapi untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Itulah inti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering disampaikan juga para alim ulama, وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَحَدًا. Barang siapa yang ingin ketika wafatnya mati, meninggal dunia, berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan dia senang dan Allah senang berjumpa dengannya, sehingga Allah Ta'ala menyapanya, fadukhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, wadukhuli jannati, masuklah wahai hambaku dalam surgaku,
kalau tidak boleh tidak kita harus beribadah secara ikhlas kepada Allah Ta'ala. Beribadah dengan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Berjuang untuk beribadah selama kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bernafas di bawah bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi tidak saja diperlihatkan surga, tapi juga diperlihatkan neraka. Di dalam neraka, Nabi melihat berbagai macam azab yang sudah dipersiapkan di dalamnya. Ada manusia yang perutnya buncit, berjalan menuju pintu ke arah tempatnya Fir'aun, dilempari oleh para malaikat dengan macam-macam batu-batu yang terbuat dari api. Ditanya Rasulullah, ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Umatmu ya Muhammad. Apa salah umatku ya Jibril sampai sedemikian rupa azab mereka? Mereka makan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ada harta anak yatim yang dititipkan oleh keluarganya. Dia selaku orang yang menjaganya memakan harta anak yatim. Azabnya itu. Ada sebagian orang wanita, payudaranya ditancapkan dengan mata pancing yang besar, kemudian ditarik badannya ke atas dengan rantai di bawahnya api. Maka menjerit-menjeritlah selama-lamanya dia seperti itu. Rasulullah bertanya, kenapa nasib perempuan tersebut, perempuan-perempuan tersebut ya Rasulullah? Dijawab Nabi, mereka adalah wanita-wanita yang mengizinkan laki-laki yang bukan mahram masuk ke dalam rumahnya. Bukan mahramnya masuk ke dalam rumahnya. Maka itulah azabnya. Kata Rasulullah, sebagian lagi ada yang diberikan makanan daging yang lezat, daging yang besar-besar dagingnya, baunya harum. Di sampingnya ada daging yang busuk dan kurus, tapi yang dilahapnya adalah daging-daging yang justru bau busuk dan tidak ada dagingnya sama sekali, hampir tulang belulang saja. Maka itu adalah azab mereka yang susah, suka memfitnah. Mereka susah, suka mencaci maki, suka menghibah. Azab inilah yang dipertontonkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad, yang kemudian diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat muslimin, kepada umatnya akhir zaman, agar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang mengetahui, kata Rasulullah, isi dalam neraka, sungguh dia akan berlari, sungguh dia akan berusaha sekuat mungkin untuk tidak bisa mendekat ke neraka tersebut. Caranya tentunya dengan cara jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Demikian juga andai kata kita mengetahui apa yang Allah Ta'ala persiapkan di dalam surga, maka sungguh seorang hamba andai dia tahu apa yang Allah persiapkan dalam surga, maka dia akan berjuang mati-matian untuk melakukan perbuatan yang bisa membawa dirinya masuk ke dalam surga dengan berbagai nikmat yang telah Allah siapkan untuk kita saat ini. Maka Rajab hampir selesai. Bagi yang belum mengqadha puasa Ramadan tahun lalu, qadha'lah. Diqadha'lah. Bagi yang masih belum selesai puasa, diqadha'. Bagi orang tua yang punya orang tua yang tidak membayar fidyah karena lanjut usia tidak sanggup puasa, anak-anaknya tolong bayar fidyahnya. Agar ini lepas tanggung jawab pada orang tua kita ketika meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga tausiah kita Jumat di malam ini bisa meyakinkan kita agar semakin taat kepada Allah. Karena apapun hidup di dunia ini tidak ada lain melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجدتنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمشائخنا ولمن أحب وأحسن إلينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا، أقيموا الصلاة.